Cara solat hajat menurut sunnah. Solat hajat menurut sunnah. Tak ada apa. Buat macam sembahyang biasa lah. Dua rakaat misalnya. Tak, apa ni maksudnya nak tanya jemaah ke atau macam mana? Nah, kalau sembahyang dua rakaat itu ada pun khusus baca ayat kursi. Ini itu tak ada. Itu tak ada. Bacalah yang mana-mana pun tak apa. Seperti sembahyang-sembahyang yang lain, macam itulah mengikut sunnah. Ha, kemudian dari segi berjamaah, itu masalah khilaf lah. Masalah khilaf. Paling kuat, dalil yang paling kuat, orang yang mengatakan sembahyang sunnah hajat ni dengan berjamaah, ialah hadis dalam Bukhari dan lain-lain yang ada sebut, iaitu Nabi SAW pergi bersembahyang di rumah sahabatnya yang bernama Itban. Dia tu Itban tu Nabi SAW sembahyang. Itu dikatakan solat hajat. Tapi sebenarnya itu tidak diletakkan di bawah tajuk solat hajat. Tak ada. Di bawah solat hajat tak ada. Kalau ada dalam Tirmizi apa tu semua dhaif. Dhaif. Tidak, dalam Bukhari itu tidak diletakkan di bawah tajuk sembahyang hajat. Cumanya difahami. Difahami macam mana? Dia ajak Rasulullah SAW, minta Rasulullah pergi ke rumahnya untuk Rasulullah sembahyang. Sebagai tanda, sebagai tempat yang dia nak selalu sembahyang di situ. Itulah hajatnya kira-kiranya. Difahami saja. Begitu. Jadi Rasulullah SAW pun pergi. Bila pergi Rasulullah tanya, kamu nak sembahyang? Di mana saya sembahyang? Mana? Jadi sini dia kata, di sini. Rasulullah pun sembahyang. Jadi dia pun ikut. Itu berjemaah lah. Jadi itulah kira-kiranya hajatnya. Sekadar itu sajalah. Sekadar itu. Itu yang paling sahih. Dan kalau kita nak pakai secara kesimpulan lah, boleh lah. Itulah. Sekadar itu lah. Masa itu waktu duha. Sujud macam mana selepas salam? Dia dah bagi salam. Maknanya lepas itu dia sujud untuk apa tu? Doa. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Iyalah. Tak ada. Dia seperti biasalah sujud. Masa sujudlah selepas rokok sujud. Begitu. Okay.